Oh, sampai diuyup si Akang. Channel, bienvenido a mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya? Kumaha damang. Nah, di vlog kali ini teman-teman, ini aku lagi mau bikin nah, ini udah ada dua bahan. Mau bikin bakso ceker begal ala Bandung ya. Oke, simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Nah, ini bahan-bahannya ya. Nah, bahan baksonya sudah ada resepnya sebelumnya ya, sering aku bikin. Jadi resepnya tuh itu-itu aja ya, tetap sama. Tapi variasinya yang agak berbeda. Nah, kali ini aku mau bikin bakso ceker ya. Bakso ceker begal gitu, ala abang-abang gerobak. Dan ini cekernya udah aku rebus sebelumnya, biar tambah ini ya. Jadi aku rebus dulu biar tambah empuk nantinya ya. Ya udah, kita bikin baksonya langsung aja daripada ngomong lama-lama ya. Kita langsung capcus bikin bakso ceker bagaimana ya. Oke teman-teman, sekarang kita bikin bakso cekernya aja. Dan ini cekernya enggak aku bikin semua ya, aku cuman mau bikin 4 aja. Yang sebagian baksonya mau aku bikin kecil-kecil aja ya, dan sebagiannya lagi biarkan utuh, maksudnya biarkan cuma cekernya doang. Oke, sekarang kita bikin caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku basahin dulu biar enggak lengket. Nah, seperti ini ya bikin bakso. Nah, ini ala-ala aku aja ya, teman-teman. Ini ya caranya teman-teman. Nah, aku nyari yang agak gendutan si cekernya biar biar mantap olala ya. Nah, habis ini ditutup gini ya, tuh kan. Jadi bakso ala-ala begal, ceker bakso ceker ala-ala begal gitu ya, seperti ini nih. Nah teman-teman, ini sisanya mau aku bikin bakso biasa aja ya, bakso kecil-kecil, biar yang gedenya cuma 4 biji aja. Nah, ini bikin baksonya, ini airnya aku panasin dulu dan apinya aku matiin biar tidak boros gas atau listrik ya. Jadi buat teman-teman semua yang masih belajar bikin bakso, airnya didihin dulu, direbus dulu. Kalau sudah mendidih matiin, langsung kita bikin baksonya. Setelah selesai baru kita didihkan kembali ya. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya itu ini terakhir ya teman-teman. Sudah selesai. Ya, ini udah selesai ya semua, kita rebus. Nah, ini sudah mengapung ya ke permukaan air. Lihat bentar lagi matang, dan kita bikin bumbu untuk bakso cekernya yang pedes banget. Oke teman-teman, mari kita angkat ya, karena ini sudah ngapung. Sudah ini boleh diangkat ya, sudah keras. Nah, ini yang aku angkat bakso yang kecil-kecilnya dulu ya. Wangi. Dan nanti kuahnya enggak aku buang, untuk
bakso untuk yang punya suamiku ya, karena ini aku mau bikin dua bakso, yaitu bakso ceker yang pedes ala-ala yang lagi viral ini loh ya, ala-ala si abang-abang gerobak ya. Dan yang satunya lagi untuk si Akang, soalnya kan yang ceker pedes itu dia mah pastinya gak bakalan kuat ya. Jadi nih aku bikin dua, biar adil gitu. Nah ini yang ya, yang baksonya ininya nih, lihat. Yang bakso cekernya, sugan mah atuh dak. Tuh. Nah. Tuh, capcus, lihat. Kita blender ya. Nah, cabe. Dan juga bawang putih. Bawang merah ya. Dan ini mau aku cemplungin utuhan ya, biar kayak abang-abang tukang bakso yang di jalan gitu. Nah, ini aku kasih sedikit air sebelum di blender ya, biar biar wangi, nyam. Sekarang kita haluskan ya. Nah, ini udah halus kita. Mari kita bikin bakso ceker ayamnya. Kita bikin untuk bakso cekernya, ini minyak secukupnya untuk menumis bumbu. Sekarang kita tumis bumbunya yang sudah dihaluskan tadi. Setelah ini masukkan serai dan daun salamnya. Kita tumis sebentar. Tambahkan cekernya, masukkan cekernya. Setelah ini kita tambahkan air secukupnya aja. Nah teman-teman, ini bakso cekernya mau aku pindahin ke panci ya, biar tambah keren. Nah, mau aku tambahin airnya ya. Nah setelah ini aku masukkan cabai utuh ya. Biar kayak seperti di abang-abang ya. Dan tambahkan kaldu dan juga garam dan gula. Ini juga aku tambahkan lagi cabenya ya, biar tambah mantep. Jadi kan mirip-mirip kayak yang di abang-abang gerobak gitu. Nanti aku masukkan baksonya. Nah, ini bakso untuk suamiku ya. Sekarang ini aku masukin baksonya ya. Cukup untuk aku aja. Ini aku mau masukin dua. Lihat, wow, tuh bakso cekernya mantap. Sekarang kita beri bawang daun biar tambah sedap. Cekernya sudah siap, sudah mateng ya. Tuh lihat, wah. Dan juga ini bakso untuk suami ya. Tuh.
Dia juga aku kasih bakso ceker, sembal teman ya. Sudah merah merona ya si bakso cekernya. Oh, sudah enggak sabar. sudah ngarui ya tuh ngarui tingali. Kuat. Mirip banget dengan abang-abang yang di tukang gerobak ya, yang bakso ceker begal. Yang lagi hit di Bandung. Oke, teman-teman. Ini sudah matang semua baksonya ya. Jadi hari ini menunya bakso aja ya. Jadi bakso ceker ayam dan bakso biasa ya. Oke, sekarang kita siap-siap untuk makan. Nah, seperti ini ya. Bakso cekernya. Berikut tetelannya ya. Nah, dan ini bakso biasa ya. Untuk suami. Nah, teman-teman, ini baksonya sudah siap. Nah, ini bakso ceker dan bakso tetelan, juga ada nugget. Nah, di ujung sana ajo. Oke, teman-teman, mari kita makan karena sudah siap semuanya ya. Baksonya apa sayang? Ini anak-anak aku bale. Oke, aku mau siapin dulu ini buat suami. Sini sayang. Yo bowl. Oh, una sorpresa. Sí, esa pica mucho. Sabe. Sabe. No sabe, katanya. Sabe no sambal, enak sambal sayang. Apa sayang? Nih, ini baksonya suami. Tuh lihat tepelannya banyak banget. Gila sayangnya mami. Oke. Ini aku punya loh sayang, ininya. Ini buat kamu nanti kepedesan. Dede mau bakso? Nah. Enggak mau bakso. Kamu cok. Mucho pun iya, kita makan. Udah tahu merah kayak gini nyoba. Sekarang aku, dedenya makan sayang. Nah ini karne dek, mau nggak karne? Nah ini mit sayang. Oke, sekarang ini tinggal aku sajikan. Nah, ini cara penyajiannya ya. Lihat, oh si cekernya, lihat, oh my god. Nah teman-teman, nah baksonya, oh mantep pisan. Mari kita makan teman-teman. Ini aku mau campur juga ini nih, saus sambal. Sudah mantep pisan. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mama juga mau. Mau apa, Rio? Ini buat mama. Kata sama papa, tapi kante. Papa pikante. Kita sayang. Hasmai baso. Enak tuh. Ya Allah, satu piring tadi. Almost finish. Ya ampun, sampai diuyup si Akang. Cekernya dia kagak makan. Nah, lihat bas.
bakso nak, lihat bakso ceker nak. Oh, tingali. Oh, sugana kuat. Kuat medok, kuat nikmat nanya. Lihat. Bener-bener bikin rai gitu ya. Lihat. Ini cekernya, lihat tuh. Baksonya nih. Mau dedek? Mau dedek? Bakso diganti. Bener-bener teman-teman, ya Allah, enak banget. Lihat. Tinggali. Lihat. Bakso seperti ini. Bapak. Gue pengen serius, enak banget teman-teman. Yakin. Aku mau kasih sambal si baksonya nih. Sambalnya juga sudah merana ya, sedikit lagi. Oh, nih, aduh, si ganmahnya. Enak pisan teman-teman, ya Allah. Super cekernya ya. Ini aku nggak bikin sambal karena kuahnya aja udah pedes. Udah kabur aja dia mah. Bener-bener enak ya, bakso sama saus sambal, ya Allah. Makanya anget-anget, panas-panas, dingin-dingin kayak gini makan bakso. Olala ya, bakso ceker begal. Lihat seperti ini teman-teman. Ini aku kasih bihun sedikit ya biar komplit gitu. Bener-bener kenyal, mantap. Seger. Ya dedek, dulu ini mah anak gua ya. Surprise-nya ini. Kayak kumat, dedek cinta lagi kumat. Kuahnya benar-benar teman-teman seger. Enak, minumnya mah anget, panas-panas. Sekarang mah enak besar. Aku tuh kalau makan ceker kurang pinter ya, nggak kayak adekku. Dia mah pinter banget makan ceker, cepet.
cepet juga. Wajib coba ya teman-teman, enak banget, serius. Udah makan ceker itu nggak bisa berhenti ya teman-teman. Udah habis. Terakhir. Kuahnya mau aku yup aja. Benar-benar segar. Habis. Sampai lesnan. Oke teman-teman, ini aku udah habis ya tuh satu mangkok atuh piring gede, habis ya. Udah teman-teman, kita pamit aja ya, selamat mencoba, sampai ketemu di next video aja, jangan lupa ayo komen dan subscribe. Like, comment, share dan subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar kalian ternotifikasi terbaru dari video saya. Hasta luego. Bye-bye. Wilujeng kantun sadai. Oke, bien tete.